Pemirsa, aksi penangkapan pelaku pencurian modus pecah kaca berlangsung dramatis di gerbang tol Pasir Koja, Jawa Barat. Polisi lepaskan tembakan peringatan saat pelaku berupaya kabur. Tim Reserse Kriminal Polda Jawa Barat membekuk pelaku pencurian dengan pemberatan di gerbang tol Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat. Penangkapan pelaku pencurian berlangsung dramatis. Aparat yang berpakaian preman memaksa pelaku keluar dari mobil hingga melepaskan tembakan peringatan. Dalam video amatir, pelaku berupaya menerobos pintu tol, namun terhalang pengendara lain. Dua pelaku pencurian dengan modus pecah kaca yang kerap beraksi di rest area, akhirnya berhasil diringkus dan diamankan ke Mapolda Jabar. Di mana anggota kita mengamankan tersangka curat yang sering meresahkan, yang sering bermain di rest area. Pada saat kejadian tersebut, para tersangka sudah diamankan juga bersama barang bukti dan tidak ada korban. Hasil pemeriksaan sementara kedua pelaku merupakan DPO kasus pencurian spesialis pecah kaca yang mengincar korban di sejumlah rest area tol. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno melaporkan.